Salamualaikum Allah ya Abnani ya Mustafa ya Sawatar Rahmani Alhamdulillah الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma zbur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minash shaytanir rajim. Fal yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Tiada kata yang paling indah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang paling besar, nikmat iman Islam. Tamamu ni'matil mautu ala dinil iman wal islam kama qala Ali radhiyallahu an. Paling sempurna nikmat adalah nikmat meninggal membawa iman dan Islam. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita-kita sekalian. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan istiqomah mengisi hidup yang fana ini, yang sementara ini, yang tipuan ini. Bahkan kata Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, ad-dunya kajaifatin. Dunia itu seperti bangkai. Faman talabaha fahuwa kalbun. Siapa orang mencari dunia tapi enggak buat ibadah, sama saja dia seperti anjing, kata Imam Syafi'i. Oleh karena itu, gunakanlah sebaik-baiknya dunia ini. Apa yang kita punya, mulut kita, ucapan kita, tubuh kita semua, sedikit demi sedikit kita jalankan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dari itu semua tak lain dan tak bukan harapan kita yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Majelis Channel Al-Khabah rahimahu ta'ala. Dengan sarana ini, saya lanjutkan kembali kajian kita, kajian rutin tafsir Yasin, yaitu ayat yang 54 kalau enggak salah ma. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Pada hari itu, hari akhirat, bisa hari kiamat, bisa tidak dizolimi seseorang sedikitpun dan tidak dibalas sedikitpun, melainkan apa-apa atau kamu sekalian yang akan kamu perbuat. Maksudnya dulu di dunia, di dunia dia baik, nanti di akhirat dikasih baik. Di dunia dia buruk, maka dikasih dia buruk. Tidak dikurangi, tidak dizolimi sedikitpun, dan tidak ditambahi sedikitpun. Bahwasanya nanti di padang mahsyar, sambungan ayat kemarin, tafsir kemarin, ada 7 golongan yang mendapatkan peneduh atau mendapatkan naungan di aras nanti. Yaitu diantaranya kemarin kita udah bahas wasadi 1, golongan yang ke-6. Golongan yang ke-6 yang mendapatkan peneduh nanti di aras. Siapa itu golongan yang ke-6? Allazina tad'uuhum imra'atun jamilatun. Yaitu orang-orang yang perempuan yang cantik mengajak mereka. Mengajak mereka, wa yakhafuna Allah taala, dan mereka itu laki-laki takut kepada Allah. Wala ya'maluna ma'aha fi'laz zina, dan orang laki-laki itu dia enggak mau kepada perempuan yang cantik itu untuk berbuat zina. Di antara yang dapat peneduh nanti di aras, seorang laki-laki diajak sama perempuan untuk berbuat zina. Dia takut karena Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada seseorang laki-laki itu ada rasa takutnya itu. Makanya dalam Al-Qur'an bukan zina yang dibahas, mendekatinya. Wala taqrabu zina, jangan kamu akan dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah fahisah. Jadi dosa yang disebut lain daripada dosa-dosa lain, zina itu fahisah. Amat kotor, fahisah, fahisyun. Fahishatun, amat kotor. Wasa'a sabila, dan paling buruk itu perbuatan zina. Sesuatu yang mendekati zina, pandangan kita, perbuatan kita, hati kita, itu sudah dilarang. Makanya di dalam suami istri atau perempuan lelaki yang bukan mahram, hanya 3 dibolehkan dia berjumpa atau berbicara. Pertama, pedagang. Pedagang boleh dia berbicara kepada perempuan laki-laki yang bukan mahram. Baik itu yang dagangnya laki-laki yang beli perempuan, atau sebaliknya yang dagangnya perempuan yang belinya laki-laki. Boleh dia berbicara. Boleh dia berkumpul walaupun bukan mahram.
Yang kedua yang dibolehin ngaji antara guru dan murid. Itu pun ngajinya dalam hal tajwid Al-Quran. Boleh dia berbicara, boleh dia berkumpul. Karena seorang guru ingin mengetahui muridnya itu, walaupun perempuan, makharijul huruf dan tajwidnya. Boleh berbicara, boleh melihat. Yang ketiga, perempuan laki-laki boleh berkumpul walaupun bukan mahram, ada suaminya yang mendampingi. Ada suaminya yang mendampingi, minimal mahramnya yang mendampingi. Boleh dia berkumpul, boleh dia berbicara. Di luar itu semua, walaupun sekedar cuman chattingan, SMS-an, WA-an, tetapi enggak ada, dia bukan mahram, tidak boleh. Itu wala taqrabuz zina, bisa menyebabkan timbulnya cabang-cabang daripada perbuatan zina. Makanya dalam kitab Is'adu Rafiq, Nabi kita memberikan ancaman tahzir yang berat. Hanya sekedar ikhtilat. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Min aqbahil muharramati, dari sebagian paling buruk pengharaman. Wa asyaddil mahzurati, dan menyebabkan paling bisa menjadikan kerusakan. Ikhtilatur rijali bin nisa'i wa aksi, yaitu ikhtilat bercampurnya laki-laki dan perempuan, atau sebaliknya yang bukan mahram. Jadi jangan mentang-mentang sesuatu ta'lim, tetapi ta'limnya yang bukan tajwid, yang bukan makharijul huruf, sampai-sampai ikhtilat, tetap pakai hijab. Bahkan sekedar berbicara boleh, tajwid boleh, gak boleh muridnya itu yang perempuan mencium tangan gurunya laki-laki yang bukan mahram. Inilah diantaranya mendapatkan peneduh aras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang laki-laki yang diajak sama perempuan yang bukan mahram untuk berzina, ada rasa takut kepada Allah, ada nilai bagi Allah. Apa nilainya? Dirinya itu merasa bukan punya sendiri, melainkan punya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabi'atu, yang ketujuh, yang mendapatkan peneduh di aras nanti di padang mahsyar. Allazina yakhafuna allaha, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Wa yabakuna, dan mereka menangis. Wa taqturud dumu'a, bercucuran air mata. Min uyunihim, dari mata mereka. Bisubhi wal masai, di waktu pagi dan sore. Di antara orang-orang yang mendapatkan peneduh nanti di padang mahsyar, yaitu orang yang takut kepada Allah, takut akan siksa Allah, takut ninggalin perintah Allah, takut berbuat maksiat, takut mau korupsi, takut mau nyogok, takut mau membunuh, takut mau berzina, takut mau mabok-mabokan, takut mau membunuh, takut. Sampai-sampai hati itu selalu muhasabah. Hati itu selalu muhasabah. Kalau saya berbuat seperti ini, Allah ridho apa tidak kepada saya?
saking takutnya bercucur air matanya di pagi dan sore. Artinya dia bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang begini disebut tawajjuh. Dia sudah menghadap kepada Allah hatinya. Hatinya sudah merasa tawajjuh Allah Subhanahu wa taala. Yang orang seperti ini terkadang dikasih tajrid. Apa itu tajrid? Kelebihan. Kelebihan dalam dunia, dia enggak mikirin dunia, saking takutnya sama Allah, maka Allah yang mengatur hidup dia di dunia. Zaman sekarang orang seperti ini udah jauh susah. Zaman sekarang orang seperti ini udah susah. Artinya, sebagaimana perkataan sahabat Ali, al-haqqu bila nizamin yaglibul batil bila nizami. Suatu kebenaran itu akan sia-sia dengan sesuatu perkara yang dosa enggak pakai organisasi. Banyaknya dia perbandingan sama orang-orang yang takut sama Allah, terkadang yang takut itu ke bawah. Makanya ulama mengatakan kun fi akhir zamani kasamakil fil bahri. Kun fi akhir zamani kasamakil fil bahri. Jadilah engkau di akhir zaman ini seperti ikan di laut. Coba lihat ikan di laut. Ikan selama masih hidup, dia tinggal di laut, dia hidup di laut. Walaupun itu laut airnya asin, maka ikannya tidak menjadi asin selama itu ikan hidup. Artinya seseorang yang takut kepada Allah dengan keimanan dan tawajuh, walaupun di sekeliling dia itu beda sama dia, artinya jauh dari Allah, tetap dia tidak akan ke bawah selama iman dan rasa takutnya itu tawajuh, ada nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya udah semua dapat peneduh, wasairul khalaiku yabakuna fil mahsyar fi humari syamsi miqdara alfi sanatin. Mana yang dapat peneduh, mana yang tidak, semua digiring di padang mahsyar dengan panasnya matahari selama 1000 tahun. Digiring itu di padang mahsyar dengan yang amat panas 1000 tahun. Bayangin 1000 tahun. Yang selamat yang tadi itu 7 golongan. Wabada zalika, sesudah 1000 tahun dengan panas yang luar biasa sampai terbagi-bagi itu orang keringatnya, yusakun nasu ila zulumati, digiring ke tempat kegelapan. Wal mu'minuna yakhrujuna min tilkal zulumati fi sa'atin wahidatin. Sedangkan orang-orang beriman, dia keluar dari tempat kegelapan itu dengan sesaat. Siapa itu yang tempat kegelapan? Bayangin udah panas, panas benar 1000 tahun, dimasukin tempat dingin itu, langsung dipindahin ke seperti orang, seperti kita masak udah panas dicelupin ke dingin. Bagi siapa itu? Wal kufaru wal munafikuna yamkusuna miqdara alfi sanatin. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, dia tinggal di situ, menetap di situ, di tempat kegelapan itu, sesudah panas 1000 tahun, di tempat kegelapan dipindahin selama 1000 tahun. Bayangin, masya Allah, la quwata illa billah. Kita aja kena kesundut rokok api yang kecil, nggak usah jauh-jauh, matahari yang amat panas siang,
Padahal mah itu udah disalin berapa ratus, 7.000 kali disalin, di dunia ini terasa panas. Apalagi nanti, dan 1.000 tahun. Bayangin, 1.000 tahun kalau kita termasuk golongan orang-orang kafir dan munafik. Udah begitu summa yakhrujuna, lalu dikeluarkan. Summa yukhrajuna, dikeluarkan mereka. Wa ba'da zalika, sesudah itu yusakun nasu ilal hisabi, digiring manusia untuk dihisab, dihitung-hitung amalnya antara baik dan buruk. Wa fil hisabi asyru suturin aw mawaqifin, dan di dalam hisab itu ada 10 mawakif, 10 pos. Hisab itu ada 10 tempat. Wa bi kulli sitrin yamkusuna miqdara alfi sanatin. Tiap-tiap itu tempat, ini dihisab. Dihisab itu ada 10 tempat, tiap-tiap tempat yaitu 1.000 tahun. Bayangin, setiap tempat ada 7 tempat, ada 10 tempat dihisab itu. Satu tempat itu lamanya 1.000 tahun. Wabi kulisitrin yas'aluna amma amilu fil awali. Mereka ditanya tentang perbuatan. Ditanya perbuatan-perbuatan kita di dunia. Fafil awwali yas'aluna 'ani sholati waz zakati. Yang pertama, 1.000 tahun ditanya tentang sholat dan zakat. Zakat hablum minannas, sholat hablum minallah. Duribat alai muzillatu aina mansukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Ditanya sholat kita yang pertama. Makanya sabda Nabi, awalu ma yu'asabu bil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Yang ditanya nanti pada hari kiamat adalah sholat. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, diberikan hidayah agama kita Islam, dengan keimanan kita gerakin, belajar kita pikir, supaya nanti kita selamat dihisap ini 1.000 tahun ditanya sholat. Kita pelajari tentang air toharo, kita pelajari tentang istinja, kita pelajari tentang wudu, kita pelajari syarat-syarat wudu, kita pelajari pembatalan wudu, kita pelajari sunnah-sunnah wudu, kita pelajari mandi hadas besar, kita pelajari al-janabah. Nah, itu yang mencakup sholat semua itu. Makanya orang sekaya di dunia dia pegang, tapi kalau sholatnya belum benar, belum bisa tata caranya, bahaya. Bahaya. 1.000 tahun kita di sana ditanya sholat, belum cabang-cabangnya lagi. Maksudnya dalam hal berkeluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Istri kita harus kita bimbing sholat. Anak kita harus kita bimbing sholat. Dan tanggungan-tanggungan kita, karena kita tekun sholat, kita rajin sholat, tetapi istri kita tidak sholat, kita diam aja, jadi bumerang. Nanti di akhirat, tanggungan-tanggungan kita, kita gak didik buat sholat, kita diamin aja, nanti dia komplain sama kita.
Ya Rabbana khudlana bihaqina ma jahilna illa ma'alamtana. Ya Allah Tuhan kami, saya minta hak kami dulu di dunia saya enggak diajarin. Saya minta hak kami jadi bumerang buat kita. Kita yang rajin ibadah tertarik masuk neraka dikarenakan kita diam saja. Istri kita enggak sholat, kita diam saja. Anak kita enggak sholat. Dan 1000 tahun itu terjadi pertanyaan sholat. Ya segitu aja buat muhasabah kita. Terus kita muhasabah. Tafakur diri, tafakur kepada Allah. Tafakur ciptaan Allah. Menambahkan keimanan kepada Allah. Sehingga iman kita selalu bertambah. Oh ternyata dunia cuman sementara, jangan jadikan tujuan. Silakan rajin dalam hal dunia, tapi niatkan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.